puasa, deh. Iya nih, kan lagi puasa. Jangan mentang-mentang puasa, harus tetap semangat dong. Kamu semalam gak sahur ya? Aku sahur kok, tapi entah kenapa di jam segini aku udah lemes banget tuh. Kamu pasti makannya gak benar pas sahur. Nah, sekarang aku kasih tips nih buat kamu dan seluruh sobat kampus mengenai makan sahur yang baik agar puasa kamu tetap semangat. Yang pertama nih, ketika sahur kita gak boleh makan terlalu banyak. Karena dengan kita makan terlalu banyak pada saat sahur, justru membuat tubuh kita tidak berenergi. Sebab kita akan mudah mengantuk karena kebanyakan makan. Wah, pantas saja semalam aku makan sahur sampai kekenyangan. Karena aku pikir dengan kita makan banyak, maka puasa kita akan kuat, Salah banget pemikiran seperti itu. Yang kedua, konsumsilah makanan dengan karbohidrat kompleks. Seperti beras milah, roti gandum, karena itu akan lama dicerna oleh usus, sehingga kita bisa menyimpan banyak energi dalam tubuh. Ketiga, makanlah dengan perlahan, jangan terburu-buru. Karena terburu-buru akan membuat kadar gula dalam darah terganggu sehingga perut akan cepat kosong. Duh, aku kesiangan mulu kalau sahur tuh, makanya aku selalu makan dengan terburu-buru. Lain kali kamu harus bangun lebih pagi ya, supaya bisa makan dengan santai. Dan tips keempat itu, perbanyak minum air putih. Juga konsumsi sayuran dan buah-buahan tinggi serat pada saat sahur, supaya terhindar dari konstipasi atau sembelit selama berpuasa. Dan yang terakhir, usahakan jangan tidur setelah sholat subuh ya, karena makanan kita pada saat sahur akan terbuang sia-sia. Sebab ketika kita tidur, maka metabolisme dalam tubuh bekerja lebih cepat. Wah, makasih banget Tio. Sekarang aku tahu kenapa di jam segini aku udah lemes banget Tio. Sama-sama. Besok-besok terapin tips yang aku kasih tadi ya. Oke, siap Nah, sobat kampus bisa menerapkan hal ini di rumah pula loh, agar puasa sobat kampus bisa kuat selama 30 hari nanti. Wah, gak kerasa ya, tips tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Untitan News Spesial Ramadan kali ini. Iya, tapi jangan sedih, karena Untitan News tidak berhenti sampai di sini. Sobat kampus bisa terus saksikan Untitan News di YouTube channel Untitan TV. Saya Siti Umairoh, dan saya Ichandra Polisa, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, marhaban ya Ramadan.